Terus gimana suara QCK tadi, merdu banget ya. Di tengah-tengah suara tonggeret ini ya, ada suara yang merdu. Kalau teman-teman cermati tadi, Jesus Christ my King, bahwa Yesus itu adalah yang harus disembah, dia pribadi yang layak dimuliakan, dia pribadi yang layak ditinggikan. Hari ini gue bakal share sedikit tentang worship. Itu adalah kesukaan lo semua kan? Oke, mari kita mulai. Worship adalah ekspresi dari dalam diri kita kepada yang disembah, karena yang disembah memiliki nilai yang paling berharga dan mulia. Nah, apa yang paling berharga dan mulia dalam kehidupan Lighters? Uang atau hubungan? Nggak heran di dunia ini banyak orang yang menyembah uang. Tapi kalau yang paling berharga dan mulia adalah Yesus dalam kehidupan Lighters, harusnya worship kita untuk Yesus. Oke, Lighters, saya kembali dulu ke sini ya, di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi berdasarkan ayat di atas, manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Lighters tahu, manusia itu dibentuk dari debu tanah, Tuhan tuh nggak hanya berfirman gitu. Kalau bintang kan berfirmanlah Allah gitu ya, jadilah benda-benda penerang segala macam. Tapi kalau manusia itu dibentuk segambar dan serupa dengan Allah gitu. Terus dihembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia gitu. Betapa bedanya manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya gitu. Di Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa. Hawa jatuh dalam dosa, kemudian Adam jatuh dalam dosa kayak gitu. Tapi teman-teman Lighters harus tahu bahwa Tuhan itu tetap mengasihi manusia seperti khotbah gua 3 minggu yang lalu ya. Lighters tahu nggak, untuk manusia yang jatuh dalam dosa pun, Tuhan tetap memanggil kita itu biji matanya Tuhan. Di Zakaria 2 ayat 2, di Zakaria 2 ayat 8 itu bilang bahwa kita itu adalah biji matanya Tuhan. Ini perenungan saya, Lighters. Kalau misalnya Tuhan itu 100 ya nilainya ya, berarti part-part yang ada di dalam diri Tuhan itu harusnya 100, ya nggak sih? Termasuk biji matanya. Berarti kita ini nilainya 100, dahsyat nggak? Lalu kita berdosa aja, Allah tuh turun ke dunia ini menyelamatkan kita. Semuanya itu cukup bagi gua, alasan itu semua cukup bagi gua untuk menyembah dia gitu. Gua dibilang biji matanya, lalu Allah menyelamatkan gua, cukup bagi gua. Itu alasan gua untuk menyembah dia. Gue dulu berpikir kalau worship itu artinya itu nyogok Tuhan supaya gue diberkati gitu. Tapi sekarang gue punya pemahaman yang baru. Di dalam sebuah worship itu harus ada yang namanya ketulusan dan kekaguman lu pada Tuhan. Gue menyembah dengan tulus dan gue kagum akan karyanya di atas kayu salib membuat gue hidupnya jadi kekal. Nah, teman-teman Lighters, ada satu hal lagi yang mau gue bagiin. Menyembah itu diambil dari bahasa Yunani yang ada di Alkitab Perjanjian Baru, itu namanya proskuneo. Nah, proskuneo punya arti yang namanya mencium. Nah, lu semua di sini, kalau lu mencium atau dicium, itu apa alasannya? Lu nggak mungkin dong cium sembarang orang. Contohnya nih ya, lu dicium sama orang tua lu karena ada apa? Karena adanya hubungan. Hubungan orang tua dan anak. Nih, kok Alvin
cium Ci Alvina karena ada hubungan. Hubungan suami istri atau Cimeli sama Ko Agung ya, udah suami istri. Nah, mereka ciuman karena mereka udah suami istri. Nah, lu lighters jangan asal cium ya, nih yang masih pacaran ya, tobat lu. Jangan asal cium-ciuman. Tapi gini intinya, worship itu mencium artinya. Ada hubungan. Nah, gua kenapa bisa menyimpulkan ini semua karena gua tahu gua punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan yang udah nyelamatin gua, Tuhan yang mau mati-matian untuk gua supaya gua selamat dan gua punya hubungan dengan Dia. Nah, saat ini gua mau bilang ke teman-teman lighters bahwa gua menyembah bukan karena gua nyogok, tapi gua punya hubungan dengan Tuhan, gua tulus, gua kagum kepada Dia. Makanya gua menyembah Dia. Lighters, kita mau praktek ya. Bulan ini temanya Practice Makes Progress. QCK mau nyanyi, cermati kata-katanya. Kalau setuju, lu boleh langsung nyanyi. Kalau nggak tahu, lu resapi kata-katanya. Dan lu renungi kata-katanya.